Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa ilu yauma idil lil mukadzibin alladziina yukadzibuna biyaumiddin. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali saya ingin menyajikan trek-trek kuburiun ya. Aswaja kuburiun. Ya karena memang kalau sudah disebut aswaja memang tidak bisa dilepaskan dari kuburan gitu. Makanya lebih tepat kita sebut saja aswaja kuburiun. Sebagaimana yang saya katakan, zikir itu kalau dalam berbagai kamus itu dikenal dengan yaitu ingat, ya, ingat. Kalau zikrullah ingat kepada Allah atau menyebut, yaitu orang yang selalu menyebut nama seseorang misalnya, mengingat seseorang, makanya menggunakan kata zikra. Kalau adzikra ini bisa disebut sesuatu yang selalu diingat terus menerus gitu. Adzikra. Al-Quran itu disebut dalam istilah lain yaitu adzikra. Nah, berbicara zikir, masih ada lagi seperti yang Anda tonton ini, zikirnya kan menarik banget ya, melibatkan santri-santri gitu. Diajari mereka sampai pingsan gitu, berzikirnya kesurupan. Selama saya membaca berbagai kitab-kitab hadis Nabi,
yaitu hamba-hamba Allah yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan cara zikir pengertian seperti mereka ini gitu. Mereka itu ahli ibadah. Kalau kita buka ya sejarah generasi pertama dari kalangan sahabat Ansor dan Muhajirin itu, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang nampak sekali, bahkan bisa dikatakan sangat memeras keringat di dalam berdakwah. Bukan hanya sekedar datang dari panggung ke panggung, ke panggung yang lain. Itu yang saya perhatikan. Dakwah Rasulullah itu hampir sama dengan yaitu orang yang mengajak setiap orang-orang di luar Islam untuk mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mengenal Tuhan mereka yang menciptakan mereka. Diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya Islam menjadi besar. Itu sambung menyambung lidahnya menjadi satu. Menjadi sebuah kekuatan dakwah yang luar biasa. Tapi kalau kemudian zikir yang kita perhatikan ini bukanlah zikir tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzikra tanfa'ul muslimin. Jadi zikir itu akan memberikan memberikan manfaat kepada orang-orang mukminin. Zikir itu akan memberikan berkahnya kepada orang yang membacanya. Dalam pengertian mereka makin mengerti Islam. Kalau di zaman Nabi kan begitu, orang berzikir mereka makin cinta kepada ajaran Rasulullah untuk ikut berjihad bersama-sama Nabi. Tapi kalau sekarang kan setiap orang yang berdakwah menyampaikan kebenaran di daerah-daerah itu selalu digolongkan orang yang keras, teroris dan sebagainya. Saya masih ingat sebagai seorang da'i di daerah-daerah transmigrasi ya, yang menyerukan kepada tauhid pada saat saya ditugaskan sebagai da'i lembaga dakwah khusus. Yang dihadapi saya itu adalah suku-suku asli. Yang dihadapi saya orang yang belum mengenal peradaban di luar itu. Walaupun ada 1, 3, 4 orang pada waktu itu. Jadi daerah-daerah yang memang tertinggal supaya terjangkau dakwah. Itu yang dimaksud dengan dakwah yang sesungguhnya. Karena kalau kita melihat dakwah itu kan ajakan kepada orang-orang yang belum mengenal petunjuk supaya bisa memahami petunjuk. Dan kemudian menjadikan petunjuk itu sebagai pandangan hidupnya. Tuh. Jadi ini adalah zikir luar biasa. Karena zikirnya seorang yang beriman itu, kalau kita lihat zikirnya para nabi, zikirnya para sahabat nabi, memang sih para sahabat nabi juga berzikir. Ada zikir, ada kalau dibuka itu Al-Adhkar Imam Nawawi misalnya, itu kan berbagai macam zikir. Kalau dalam sholat kita lihat zikir-zikir Rasulullah itu kan ringan-ringan saja ya. Tapi kalau di kita itu dilakukan secara berjamaah oleh mereka. Apa yang dibaca oleh Rasulullah misalnya istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ada juga yang menggunakan astaghfirullahaladzim. Itu memang kedua-duanya ada. Tapi yang umum itu astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan di kalangan ahlul bid'ah disebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram.
itu zikirnya ahlul bid'ah, itu beda ya. Jadi kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali kalau waktu maghrib dengan subuh ya, 10 kali pakai yuhyi wa yumitu. Di luar itu tidak pakai yuhyi dan yumitu, itu kebiasaan Rasulullah. Kemudian membaca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad, itu. Kemudian zikir, baca ayat kursi, itu baca ini dan sebagainya sesuai dengan hadis Nabi lah. Tapi tidak pernah Nabi kemudian mengerjakan zikir berjamaah itu, misalnya seperti mereka. Apalagi zikir-zikir macam itu ya, zikir-zikir yang enggak jelas itu. Jadi misalnya zikir subhanallah 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 subhanallah, berjamaah saja enggak pernah itu. Jadi enggak pernah dilakukan oleh umat Nabi ketika itu. Ini baca zikir sesudah salat, dibaca nyaring. Alhamdulillah 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 alhamdulillah, sampai kadang-kadang kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada biasa-biasa saja, ringan-ringan saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Paling-paling yang didengar orang-orang yang di dekatnya saja itu. Kalau mau didengar, kadang-kadang tidak terdengar. Begitu. Kalaupun terkadang Rasulullah itu menyaringkan zikir, tapi bukan zikir berjamaah. Tidak pernah Rasulullah itu melakukan zikir berjamaah sebagaimana yang diekspos oleh mereka. Jadi mereka kemudian mencari dalil-dalil umum untuk membenarkan bahwa ada dalilnya zikir berjamaah itu. Lucu mereka itu. Nah, apalagi zikir semacam itu ya, menyebut kalimat-kalimat seperti itu. Rasulullah itu mengajarkan tuntunan zikir yang baik itu dari Rasulullah banyak sekali. Bukalah kitab Al-Adhkar tadi itu. Bahkan banyak kitab, kalau kurang ya, karena memang Al-Adhkar ini menampung dari seluruh kutubut tis'ah, ditampung oleh Imam Nawawi, dimasukkan dalam bab khusus namanya bab zikir tadi itu, atau kitab zikir yang disebut dengan Al-Adhkar. Ya itu ya, jadi itu yang tentunya perlu mendapat perhatian ya. Jadi perhatian dulu, perhatian bagi kita sekalian. Oleh karenanya di dalam hal ini saudara, berzikirlah dengan zikir-zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak zikir dari Rasulullah. Anda itu tidak akan pernah ada waktu kalau memang benar-benar mau berzikir secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau mau dibaca di dalam bab Al-Adhkar Imam Nawawi itu. Kemudian enggak usah kitab-kitab yang lainnya, itu saja dulu. Ada zikir pagi dan petang itu. Setiap pagi Rasulullah biasanya usai salat subuh, Rasulullah itu diam di masjid. Diam di masjid sambil berzikir, kemudian usai itu Rasulullah salat 2 rakaat sebelum keluar dari masjid itu, yang dikenal oleh orang sekarang dengan salat suruk biasanya itu ya. Demikian juga biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di petang harinya itu berzikir. Kebanyakan dari para sahabat itu tidak turun dari masjid kecuali sesudah melaksanakan salat Isya. Itu yang umum. Karena Isya ini kadang-kadang Rasulullah mengerjakan agak tengah malam tuh, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu zikir-zikir para sahabat. Tapi tidak kemudian ada riwayat dari hadis Nabi bahwa para sahabat berkumpul berzikir sampai pingsan. Para sahabat berkumpul kemudian berzikir sampai gila gitu. Ngamuk-ngamuk, kesurupan dan sebagainya. Yang demikian sama halnya dengan menuduh zikir itu mendatangkan jin. Yang demikian sama halnya menuduh zikir itu yaitu bisa mendatangkan setan.
Berarti tujuannya itu bukan ingin dekat kepada Allah, sangat sekali nampak riaknya itu. Bukan lagi menunjukkan yaitu sikap yang benar di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal inilah yang kelak kemudian menjadi tuntunan bagi mereka yang salah melaksanakan zikir, berzikir dengan yang aneh-aneh itu. Jadi kalau dilihat zikir seperti ini, jelas bukan tuntunan. Tak usah bertorikoh lah. Berzikirlah layaknya ya yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi itu. Tak perlu ikut-ikutan toriko, ikut apa kek, ikut apa kek. Endingnya ya seperti itu, ngamuk-ngamuk di dalam. Karena tidak ada zikir, kecuali zikir yang paling afdal itu adalah berzikir sebagaimana Nabi berzikir. Ya, sebagaimana berzikir. Zikirnya Nabi dalam pengertian yang luas itu termasuk sholat. Karena sholat itu termasuk zikir. Dalam ayat Quran seperti itu. Banyak sekali pengertian-pengertian zikir yang artinya sholat. Makanya dalam salah satu pembahasan, Al-Fatihah itu disebut ad-dikro. Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran. Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Masani. Ya banyak itu. Al-Fatihah itu disebut As-Solah. Nah, orang yang membaca Al-Fatihah di dalam solat itu sudah adzikra zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertiannya luas banget kalau kita pahami ya, dari sisi kalimat. Dari sisi itu sejarah juga ya seperti itu. Dalam berbagai tafsir misalnya ketika membahas Al-Fatihah, yaitu tadi Sab'ul Masani gitu, dikatakan Alhamdu, kemudian disebut As-Solah, yaitu apa Qasamtu As-Solah Baina Abdi Baini wa Baina Abdi, aku bagi solat itu antara aku dan hambaku. Wa idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi, hadisnya seperti itu gitu. Ketika disebut Ar-Rahmanir Rahim Majiddani Abdi. Itu yang dalam hadis-hadis Nabi yang saya baca. Artinya memang zikir itu, saudara, bukan zikir yang seperti itu yang dimaksud. Zikir-zikir seperti itu tidak ada contohnya dari Nabi. Bahkan termasuk zikir yang mungkarot menurut saya. Zikir yang tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Orang yang berzikir itu misalnya termasuk orang yang berfikir. Jadi berzikir juga itu adalah orang yang berfikir. Mereka yang senantiasa ingat Allah, berfikir tentang Allah, berfikir tentang ciptaan Allah, itu adalah berzikir. Seperti Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah itu zikir juga itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina 'adzaban nar. Itu ayatnya. Ya kalau ada sedikit kesalahan dibetulkan ya. Jadi di situ inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna min khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Itu ayatnya ya. Jadi orang yang tafakkur itu namanya berzikir kepada Allah. Menghayati alam semesta itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikmati keluarga itu berzikir kepada Allah. Selama semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan zikir ngamuk-ngamuk kayak gitu. Itu mah namanya bukan zikir konser. Orang yang suka konser ya seperti itu. Akhirnya konser dibawa ke dalam zikir. Ini saja dari saya. Zulkarnain al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.